Selamat pagi, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian Minggu dengan penayangan live streaming. Ada beberapa informasi yang ini disampaikan kepada saudara-saudara. Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online dapat diikuti oleh anak-anak lewat tayangan di kanal YouTube GKI Kayu Putih setiap hari Minggu pukul 11. Informasi detail akan disampaikan melalui WA grup orang tua anak sekolah Minggu. Bulan Oikumas. Dengan semangat mercusuar yang terus bersinar menghantar kita ke bulan Oikumas Minggu keempat sebagai puncak dari rangkaian kegiatan Bulan Oikumas GKI Kayu Putih. Sebelum liturgi doa syafaat, kita akan menerima laporan terkait dengan pameran kreativitas House of Grace dan dukungan bedah rumah desa Nanggrak, Kabupaten Sumedang. Dukungan kasih dapat ditransfer ke rekening BCA Virtual Account 5276112. GKI Kayu Putih bulan Oikumas. Tetap kita doakan agar kegiatan Oikumas dapat menyinarin sekeliling kita dengan berkat dan kasih Tuhan. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai dengan 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 sampai dengan 2. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Amin.
damai Tuhan beserta saudara. Saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, telah lebih dari setengah tahun kita hidup di dalam kondisi keterbatasan karena bencana pandemi corona ini. Di saat awal pandemi dulu, mungkin tiap dari kita tak pernah membayangkan untuk mampu menjalaninya. Namun kenyataannya kita mampu, dan walau tiap dari kita menanggung beban yang begitu berat, namun saat ini kita bisa merasakan betapa ada kekuatan di luar diri kita yang telah menopang dan memampukan kita untuk melewati semuanya. Tema kebaktian hari ini adalah dalam belas kasih, di sana Tuhan hadir. Dan ayat yang mendasari kebaktian terambil dari Filipi 4 ayat 19-20 yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap, kasihmu setiap pagi bertambah jelas yang ku perlukan tetap kau berikan sehingga aku puas lelas. Umat yang dikasihi Kristus, saat ini kita diajak untuk memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita masuk ke dalam doa pribadi. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan dengan segala dosa dan kesalahan kami, memohon ampun atas dosa yang kami lakukan baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami mau menaikkan juga Tuhan harapan kami agar kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjalankan aktivitas kami yang bisa mengharumkan nama-Mu Tuhan di bumi ini. Biarlah Tuhan, Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami, merubah kami, agar kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab dan pelayanan Firman, kita akan bersama-sama mendengarkan pelayanan pujian dari paduan suara Cantate Domino. God, when I am lost and wandering.
umat yang dikasihi Allah. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan Tuhan dan kami bersama-sama masuk dalam ibadah kami. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh tinggal dan berkuasa dalam hidup kami. Lalu ajari hamba-Mu yang Tuhan pakai pada saat ini. Dalam segala keterbatasannya, Bapa, kendalikanlah dia dan ajari untuk menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Ya Bapa yang hadir bersama dengan kami, biarlah firman-Mu menolong kami untuk makin mengenali panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Berfirman Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat 7-16. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sedemikian jauh pembacaan dari Alkitab, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Umat yang dikasihi Allah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan hal yang menakjubkan yang dinyatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Dan ketika kita ingin menemukan hal yang menakjubkan melalui apa yang disampaikan dalam kitab 1 Raja-Raja itu, kita berjumpa dengan seorang nabi, yaitu Nabi Elia, yang disuruh Tuhan untuk pergi ke Sarfat dan menemui seorang janda yang akan diminta untuk memberinya makan dan minum. Dan di sana dia bertemu dengan janda itu.
janda yang sebetulnya sudah bersiap-siap untuk mati. Sebab yang ada di tangannya tinggal segenggam tepung dan juga sedikit minyak untuk membuat roti bagi dia dan anak laki-lakinya. Maka pada saat dia melihat janda itu mengumpulkan beberapa ranting kayu api, Elia minta diambilkan air minum. Dan kemudian juga berteriak minta untuk dibuatkan sepotong kecil roti. Maka ini kalimat janda itu. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, katanya. Allah Elia. Allah yang hidup itu yang diakuinya. Dan dia berkata, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sudah akan mati bersama anakku sesudah makan bagian yang terakhir dari roti terakhir ini. Seakan-akan dia berkata, ini permintaan yang muskil dan berlebihan. Tapi Elia berkata, perbuatlah itu. Berikan dahulu itu untuk aku, karena Tuhan berjanji. Dan di tengah-tengah janji Tuhan tentang apa yang disebut dengan sebuah keajaiban yang menembusi buntunya kekelaman dari ketidakberdayaan. Yang didengar oleh wanita ini pertama-tama adalah bukan tentang minyak yang berlimpah-limpah atau segala kelimpahan yang didapatnya. Tetapi dia mentaati apa yang dia katakan sendiri. Tuhanmu Allah yang hidup. Dan ia mengerjakannya dan menerima apa yang dikatakan. Sesuatu yang begitu menakjubkan. Bahwa menembusi kelamnya ketakberdayaan. Tuhan menghadirkan dirinya sebagai Allah yang hidup. Yang membuka sebuah penutup dari ketidakberdayaan dan keputusasaan menjadi sebuah cahaya baru dari pengharapan, pemeliharaan, dan apa yang disebut dengan sukacita. Sebab seperti yang dikatakan oleh wanita yang barangkali bukan wanita Yahudi dan tampaknya ia adalah wanita Kanaan, tentang Allah Israel yang hidup itu. Wanita itu bersama Elia menemukan bahwa ini adalah sebuah kesaksian nyata. Allah hadir ketika gerakan belas kasih itu berani dilakukan. Ketika janda itu taat dan mau menuruti perintah dari Allah melalui Elia. Bahwa ia mau berbagi walaupun keadaannya sudah dikatakan keadaan yang sangat-sangat riskan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apa saya dan saudara juga sering mendengar panggilan ini? Terutama sekarang ini di saat di mana pandemi begitu terasa panjang dan kita mulai kelelahan. Kita juga mengalami keterbatasan. Kita mengalami ketakutan juga. Dan ketika kita diminta untuk berbela rasa, berbelas kasih, maka apakah itu menjadi bagian yang muskil? Saudara-saudara, saya ingin bersama dengan Joel Vestal yang mengatakan, aku sungguh-sungguh meyakini dalam diriku bahwa Allah meminta kita untuk masuk di dalam penetapannya, yaitu untuk mengerjakan dan mewujudkan tujuan Allah bagi kehidupan. Dan dengan itulah kita akan mengisi apa yang dikatakan panggilan seperti yang dimintakan oleh Elia pada janda di Sarfat itu. Bahwa berbagi itu terjadi karena belas kasih yang datangnya oleh ketaatan pada apa yang diperintahkan Tuhan. Gerakan mengerjakan dan mewujudkan tujuan Allah bagi kehidupan. Kalau kita berkata di zaman sekarang, apakah masih ada hal seperti itu? Saya membawa seorang yang bernama Ruth Gullit Sidaurus. Saya melihatnya waktu penayangannya di siaran Indosiar saat Pop Academy. Waktu dia diminta menceritakan tentang hidupnya, dia bicara tentang masa kecilnya.
sejak SMP, ayah dan ibunya meninggal dunia. Dalam tempo 7 bulan, keduanya meninggal. Dan mereka 6 bersaudara, Rut Gulit anak yang 4. Berada dalam keadaan menjadi yatim piatu. Rut Gulit kemudian mengamen di jalanan dengan suara yang diakuinya sebagai pemberian Tuhan, talenta dalam hidupnya. Dan ia menjadi tulang punggung keluarga sejak SMP. Sampai tahun-tahun berlalu dan dia bisa menyanyi di kafe demi kafe. Atau kalau tidak ada yang memanggilnya, dia mendatangi pesta-pesta pernikahan. Mohon diberi kesempatan menyanyi 2 kali. Sebab dia mengharapkan saweran daripada orang-orang yang sedang ada dalam pesta itu yang mendengar suaranya. Waktu ia masuk dalam panggilan ikut ajang Pop Academy di Indosiar. Saat diberangkatkan di dompetnya ada 80 ribu. Dan dia memberikan 50 ribu kepada adik bungsunya yang masih ditanggungnya. Supaya adiknya bisa makan, katanya. Dan bisa bersekolah. Dengan 30 ribu, di Jakarta dia membeli minyak kosok sebab ia tidak tahan pada ruangan yang dingin ber-AC. Maka tinggal 9 ribu di dompetnya. Ketika ditanya kenapa dia rela memberikan 50 ribu bagi adiknya, dia katakan adiknya adalah tanggung jawab dia. Dia ingin adiknya bisa makan sementara dia pergi. Dan waktu dipertemukan dalam tayangan virtual, kalimat yang pertama diucapkannya adalah, "Sudah makan kau, Dek?" Tiba-tiba air mata saya berlinangan. "Sudah makan kau, Dek," katanya. Dan itu adalah sesuatu yang sudah menjadi dirinya. Sesuatu yang menyatu dan melebur dalam diri dan pikirannya. Bahwa adiknya harus makan dan bisa dijaga dari pengaruh yang buruk. 2 pesan itu yang disampaikannya. "Sudah makan kau, Dek, dan jangan bergaul sama yang tidak baik ya," katanya. Rut Gulit Sidaurus berbagi dengan luar biasa. Bukan hanya uangnya dari 80 ribu, 50 ribu diberikan, tetapi dia juga ketika ditanya apa dia mau berkarir di Jakarta, dia bilang sulit, sangat sulit. Sebab dia merasa bahwa adiknya mesti jadi manusia oleh pendampingannya. Saya dan saudara menerima pesan ini. Ketika kita berkata bersama-sama bahwa berbela rasa dalam bentuk belas kasihan pada saat segala sesuatu dalam diri kita juga amat terbatas. Adalah bagian yang hanya bisa dilakukan ketika kita menyadari bahwa Allah menetapkan kita untuk mengerjakan dan mewujudkan tujuan Allah bagi kehidupan. Maka saudara-saudara, selama 4 minggu di bulan Oikmas, kita sudah bertemu dengan paparan demi paparan. Mulai dari 5 desa yang terkena banjir lahar dingin oleh karena Gunung Sinabung masih aktif lagi di tahun ini. Juga kita sudah mendapat paparan tentang butuhnya Alkitab di pedalaman melalui program Satu Dalam Kasih LAI. Anak-anak STT yang mesti berjuang mencapai tujuannya dalam ketakutan dan ketidakberdayaan karena tidak mempunyai dana. Dan minggu ini kita dibawa ke daerah Nanggerang, dekat Sumedang, di mana ada 2 orang lanjut usia yang butuh mendapatkan bedah rumah yang rumahnya mau ambruk dan juga tidak layak huni. Semua itu semacam permintaan yang muskil, kata kita. Tapi hari ini kita mau mendengar lagi apa yang dikatakan oleh Henry Nouwen. Belas kasih, katanya, membawa kita mendatangi mereka yang dalam sengsara yang amat hebat. Pergi ke tempat di mana ketidakberdayaan ada dan ketakutan serta kepedihan yang amat sangat. Belas kasih menantang kita
untuk berteriak bersama dengan mereka yang amat sengsara. Menangis dengan mereka yang mukanya penuh air mata. Berduka dengan yang berduka. Belas kasih berarti melebur dalam kondisi tentang menjadikan sesama sebagai manusia. Bersama dengan apa yang dikatakan Henry Nouwen. Apa saya dan saudara-saudara berada bersama dengan mereka yang menangis di kaki Gunung Sinabung. Bersama dengan mereka yang membutuhkan Alkitab dan memandang pembagian Alkitab dengan mata yang amat bersinar. Bersama dengan mereka yang juga berada di dalam satu perjalanan memenuhi panggilan Allah untuk menjadi hambanya dan mereka seringkali terhenyak oleh ketidakberdayaan. Juga bersama dengan dua orang lanjut usia yang dalam bisu diamnya tinggal dalam rumah yang sangat menakutkan karena bisa ambruk dan juga tidak layak dihuni. Maka hari ini kita ingin bersama-sama mengatakan di minggu terakhir bulan Oikmas ini, apa yang menakjubkan yang sudah kita alami. Seperti ketika janda itu dalam seluruh keluh kesahnya tentang kebutuhan dirinya, dia berani berbelas kasih kepada Elia atas perintah Tuhan dan ia belajar mentaati Allah orang Israel yang hidup itu. Allah yang hidup itu yang ditaati oleh wanita dari Sarfat ini. Menjadi Allah yang menghadirkan dirinya melalui minyak yang tak habis-habis dan tepung yang terus berlimpah. Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang providere, yang memberikan pemeliharaan dalam bentuk gerakan belas kasih, yang membawa harapan tiba-tiba jadi mungkin dan hadir dalam cerca yang begitu menakjubkan. Penutupnya, saya ingin membawa apa yang ditampilkan oleh orang tua kita yang di HOG pada masa pandemi, yang bagian di mana lanjut usia paling terkena sepi dan didiamkan karena keadaan memaksa. Mereka tidak diam dan mereka terus merajut, melukis, mewarnai satu kerangka yang pola yang menjadi begitu indah. Mereka berlomba untuk menghias caping dan kemudian mereka juga ikut dalam acara-acara yang memanggil mereka untuk bisa bertemu walaupun secara virtual, mengalahkan kesepian, kekelaman, dan ketidakberdayaan. Bicara tentang hidup yang membawa pengharapan walau secara virtual. Namun mereka butuh bantuan sebab mereka tidak mampu mengikuti semua panggilan acara itu kalau tidak ada yang menolong mereka melalui gadget atau laptopnya untuk bisa memakai Zoom. Mereka juga tidak akan mampu mengerjakan setiap tantangan berkarya kalau anggota keluarga tidak meluangkan waktu dan ikut menikmati kebersamaan bersama dengan orang tua mereka. Hanya kalau anak-anak boleh menjadi orang-orang yang dipanggil untuk berbagi dan masuk dalam kondisi apa yang dikatakan berada bersama-sama dengan belas kasih bagi mereka. Sehingga mereka merasakan tetap hidup. Saya menutupnya dengan apa yang dikatakan bagian terakhir dari Henry Nouwen. Belas kasih berarti melebur dalam kondisi untuk menjadikan sesama sebagai manusia. Saya mencoba menuliskannya seperti ini. Saat kedua tangan keriput itu mencoba dengan susah payah mengancingkan bajunya, atau ketika wajah yang penuh guratan waktu itu menatap layar laptop atau alat gadgetnya dengan bingung, takut.
takut dan gelisah, walaupun dia ingin sekali untuk berjumpa dengan teman-temannya melalui acara virtual itu. Pada saat ia merasa begitu lemah, mulutnya menggerakkan sebuah bisikan, "Bantulah aku, bantulah aku. Aku ingin tetap mengalami bahagia hidup itu, pengharapan itu." Barangkali kita mesti kembali saat kedua tangan itu masih mulus dan bagus. Mengancingkan baju kita dan memakaikannya serta berkata, "Nah sekarang kau sudah cantik atau ganteng." Atau sepasang tangan yang mulus itu dulu mengajari bagaimana mengerjakan atau memakai remote control supaya mainan kita bisa bergerak dan kita melompat-lompat seperti melihat sebuah keajaiban. Bisa bergerak, mama, kata kita. Sebab alat itu diajarkan untuk bisa digunakan oleh kita waktu kecil. Atau saat tangan itu mengangkat kita ke atas dan dengan mata bersinar dia berkata, "You are my sunshine." Dan dia bilang, "Aku akan selalu ada bersama dengan engkau, mengasihimu, dan aku akan hidup untuk memberi waktuku, kemudaanku, semua karya-karyaku untuk mendampingi kehidupanmu. Doa-doaku akan selalu terngiang bahkan ketika aku sudah menjadi putih rambut dan menjadi lemah. Namun katanya, aku kini butuh bantuanmu. Aku butuh ditolong. Sebab aku ini masih ada. Sama seperti dulu. Walau sekarang kondisiku barangkali tidak seperti dulu. Aku perlu bantuan untuk diyakinkan bahwa aku tetap ada. Ketika aku bisa bertemu dengan teman-temanku, ketika aku masih punya acara, ketika aku masih bisa berkarya oleh pertolonganmu, berikanlah waktumu, perhatianmu. Walau engkau berkata, aku sendiri kekurangan waktu dan aku sendiri letih. Selamat memasuki minggu terakhir bulan Oikmas. Mari menjadi alat kesaksian yang menakjubkan dari Allah yang luar biasa. Yang menakjubkan itu Allah yang memerintahkan kita. Allah yang menghadirkan dirinya pada saat gerakan belas kasih itu dikerjakan. Saat kita menyapu setiap luka dan duka sesama kita. Saat kita melebur dalam kondisi menjadikan mereka juga sesama manusia. Saat kita ditantang untuk berteriak di mana derita amat sangat, maka kelamnya ketidakberdayaan dan keputusasaan serta jalan buntu tiba-tiba dipecahkan oleh gerakan belas kasih, di mana di sana Allah menghadirkan dirinya membawa cerca pengharapan, membawa apa yang dikatakan, hidup itu dibela oleh Allah kita yang hidup, yang hadir dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sejak tahun 2018, GKI Kayu Putih melalui Komisi Kaum Muda turut memperbaiki kesejahteraan masyarakat Desa Nanggerang di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan membangun sistem perairan desa, merenovasi rumah warga, membantu penjualan kopi, dan membagikan sembako. Tahun 2021 mendatang, GKI Kayu Putih akan kembali membantu warga Desa Nanggerang dengan merenovasi dua rumah dan membagikan sembako. Rumah pertama yang akan direnovasi adalah milik Pak Ade yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang buruh tani. Ia tinggal bersama dengan seorang istri dan seorang anak. Rumah kedua milik Bu Oma. Beliau adalah lansia yang tinggal seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu Oma dibantu oleh anaknya dan dari bantuan milik pemerintah, BPNT. Untuk mencapai tujuan dari kegiatan ini, total dana yang dibutuhkan adalah sebesar kurang lebih 32,8 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Untuk merenovasi rumah Pak Ade, dibutuhkan dana sebesar 11 juta rupiah. Untuk merenovasi rumah Bu Oma, dibutuhkan dana sebesar 15,8 juta rupiah. Sedangkan untuk pemberian sembako berupa beras, minyak goreng, mie instan, serta gula dan garam, dibutuhkan dana sebesar 6 juta rupiah. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, GKI Kayu Putih tidak akan melakukan kunjungan langsung untuk memberikan bantuan secara fisik pada kegiatan kali ini, mengingat kondisi pandemi yang saat ini masih dihadapi. Oleh karena itu, pemberian bantuan hanya akan berupa donasi dana yang dapat saudara-saudari transfer
ke rekening GKI Kayu Putih berikut ini. Di tengah keterbatasan yang kita hadapi saat ini, marilah kita tetap menunjukkan kasih dalam hal saling membantu supaya lampu mercusuar kita tetap terus bersinar. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang sangat pengasih, yang membela kami dengan sebuah pemberian yang tidak bisa kami bayangkan. Allah yang melalui belas kasihnya berbagi dan memberi seluruh dirinya supaya kami menemukan hidup. Tuhan, kami menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk program-program yang sudah disampaikan melalui bulan Oikmas. Sebab kami percaya bahwa mereka akan disentuh oleh belas kasih dan di sana berjumpa dengan gerakan Allah yang menakjubkan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk juga apa yang menjadi kebutuhan hidup kami pada masa pandemi ini. Ada banyak kegelisahan, ketakutan, dan pergumulan. Tapi kami percaya bahwa kami datang kepada Tuhan dan membawa diri kami. Kami mohon kesehatan, pemeliharaan, apa yang menjadi dukungan komunitas pada saat kami mengalami berbagai kondisi yang tidak baik. Kami juga mau berdoa untuk para dokter, tenaga medis, perawat, dan tenaga relawan yang masih terus berjuang mendampingi saudara-saudara yang terkena COVID-19. Tutup bungkus mereka dengan pengasihan Tuhan. Dan bawa mereka kembali ke keluarganya juga dengan selamat sejahtera. Kami juga berdoa untuk House of Friendship. Tuhan kiranya juga menolong supaya kerinduan kami untuk punya sarana di mana kami boleh bertumbuh menjadi makin indah dalam kebersamaan yang hangat pada akhirnya terwujud. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jagai pemerintah kami, presiden dan wakil presiden. Jagai seluruh jajaran para menteri. Jagai seluruh rakyat Indonesia. Supaya bersama kami berjuang untuk menghadapi tantangan-tantangan di tengah kehidupan ini. Kami mohon Tuhan supaya juga vaksin dari COVID-19 bisa ditemukan dan bisa dikonsumsi. Sehingga mendatangkan satu rasa lega di tengah perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa dan serahkan setiap peristiwa dalam hidup kami. Dan membawanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasih Kristus, dalam syukur atas kasih setianya yang menyertai dan memanggil kita untuk meneruskan karya kasihnya bagi kehidupan, marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Thank you.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kasih, penyertaan, pemeliharaan, dan pimpinan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami bisa memberikan persembahan yang kami sisihkan dari sebagian yang kami miliki, yang adalah juga berkat dari Engkau. Berkatilah persembahan ini, agar bisa menjadi berkat bagi sesama kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita meneruskan panggilan Tuhan yang menetapkan bagi kita untuk bersama-sama berbela rasa dalam belas kasih dan terus berjalan dengan memohon kekuatan dari Tuhan untuk tetap menjadi mercusuar yang berkelip di tengah-tengah kelamnya keadaan dan kehidupan. Mercusuar kasih Bapa, kiranya menghangatkan hati kita bersama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Sekarang marilah kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.